Hari ini kami Fatayat Rembang mengadakan kegiatan doa bersama akhir tahun 1444 Hijriah dan awal tahun 1445 Hijriah bersama-sama dengan masyarakat Rembang. Diawali dengan tausiah tadi disampaikan oleh Kyai Haji Syarofuddin Ismail Koimas, lalu istighosah, kemudian baca doa akhir tahun, kemudian salat berjamaah. Terus tahun ini kami juga membagikan susu putih. Susu putih ini amalan dari Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Dengan meminum susu putih di awal tahun, harapannya mudah-mudahan hidup kita nanti akan seputih susu, bersih, dan barokah. Mudah-mudahan seperti itu. Mudah-mudahan tahun baru kita, tahun baru Hijriah 1445 Hijriah, kebaikan yang disimbolkan dengan putih itu senantiasa menghampiri kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terus lagi mabir maghrib. Diminum bermaghrib tapi dibagi sekarang. Tidak. Pak, yang teman-teman ke sini. Assalamualaikum.